teman-teman, selamat datang kembali di channel Iqbal Pemilih Borneo. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia ya, amin. Saat ini kita sedang berada di jembatan Repo-Repo, yaitu jembatan penyeberangan menuju Pulau. Kalian semua pasti sudah tahu kan tentang wacana pemindahan ibu kota negara alias IKN. Tenggarong sebagai ibu kota penyangga harusnya memanfaatkan IKN ini sebagai peluang baru. Pulau Kumala adalah destinasi utama kota raja. Bagaimana kondisinya sekarang? Yuk langsung saja kita cek penampakannya bersama-sama. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe agar kami terus semangat upload video menarik lainnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Thank you.
10.000 per orang, anak-anak 10. Kita mana itu kan? Kalau sepeda, motor? Kalau motor 50 per jam. Kalau sepeda 2, 30. Sepeda tunggal 10. Kalau ini kan tinggal duduk foto-foto, nanti keliling di spot-spot fotonya nanti. Iya. Bentar, tanya bapaknya. Kalau mau nih, maksudnya mau jalan. Oh, my God.
Demikian tadi penampakan dari isi Pulau Kumala. Pada kenyataannya, walaupun banyak wahana yang terbengkalai, masih ada spot yang menarik untuk dikunjungi. Mari kita berdoa saja, mudah-mudahan dengan adanya IKN, Pulau Kumala bisa kembali ramai seperti dulu lagi. Amin. Teman-teman silahkan komen di bawah ini siapa yang pernah naik fasilitas wahana di Pulau Kumala dan ceritakan pengalamanmu. Oke, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video kami yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.